pemirsa setia Jogja Sehat. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Pasti pemirsa setia Jogja Sehat pernah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi secara berlebihan. Kondisi tersebut biasa disebut dengan overthinking. Atau mungkin pemirsa setia Jogja Sehat juga pernah mengalami perasaan mudah cemas ketika sedang ada tekanan, stres ataupun takut. Tentu saja, overthinking dan mudah cemas jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya dapat mengganggu kegiatan kita sehari-hari, bahkan berdampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Tugas kuliah. Tugas kuliah ataupun dengan teman. Lebih ke prioritas masa depan ya, atau percintaan juga biasanya anak muda gitu. Saya membuat to-do list, jadi setiap harinya saya membuat list penyelesaian tugas. Misalnya tanggal segini ABC, tanggal berikutnya ABC. Nah, setelah itu saya kerjakan dengan cara menyicil. Main sosmed atau nonton film atau mencari kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa aku fun dan terhibur. Salah satunya dengan hobi, yang kedua yaitu mungkin lebih banyak ketemu orang karena saya termasuk orang yang lebih dominan ke extrovert, jadi harus banyak ketemu orang untuk nge-charge energi lagi agar kita lebih merasa bahwa kita ini adalah orang yang berharga dan juga orang yang sangat dihargai juga gitu. Misalkan ada satu masalah, nah masalah itu dibikin lebih-lebih berlebih padahal itu ternyata emang nggak seburuk itu, seperti itu. Jadi pikiran kita sendiri sih sebenarnya lagi membuat overthinking sendiri. Salah satunya karena banyak informasi yang mereka dapat tanpa mereka filter terlebih dahulu, sehingga hal itu bisa membuat cemas yang berkepanjangan, kayak gitu. Karena sekarang sudah banyak sekali media informasi yang sudah tersebar luas, mulai dari media sosial sampai ke media lainnya yang mungkin sudah tidak ada batasan antara yang kecil, muda, sampai yang tua. Jadi membuat kita tahu, oh, bahwa ada masa lalu yang mungkin lebih buruk, ada mungkin masa depan yang harus kita pikirkan. Halo, selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat. Nah, ngomong-ngomong masalah kondisi sehat nih, kita tentu saja harus dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, apalagi terlebih kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu. Nah, berbagai gangguan kesehatan tentu saja kita alami, mungkin salah satunya Anda, berkaitan dengan tema kita yang akan kita angkat bersama tamu spesial saya, yaitu mengenai cemas dan overthinking. Nah, overthinking ini akhir-akhir ini tentu menjadi istilah yang sudah jamak sekali, apalagi di media sosial, dikit-dikit overthinking. Jangan-jangan ketika seseorang memiliki pemikiran yang berlebihan, waduh, jangan-jangan overthinking, kemudian merasa cemas dan lain sebagainya, akhirnya mengganggu kesehatan diri pribadi. Nah, Anda yang barangkali memiliki pengalaman ataupun saat ini tengah cemas dan merasa overthinking, Anda bisa bergabung nih bersama kami di line telepon 02745880800, tentu bersama dokter spesial saya, yaitu Dr. Baik Rohaslia Radiana, MSc, SPKJ, seorang psikiater dan juga dosen Fakultas Kedokteran UII. Apa kabar Dokter Lia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi ya. Yeah. Alhamdulillah dalam kondisi yang sehat. Juga pemirsa, mudah-mudahan kita harapkan kondisinya sehat. Nah, Dok, belakangan ini tentu saja ketika marak sekali media sosial, orang dengan gampangnya kemudian mengutarakan apa yang kemudian menjadi pemikirannya, entah itu yang dialami sendiri, dialami teman, atau mungkin juga mencari perhatian karena unsur dorongan kecemasan yang terjadi dalam dirinya, entah penyebabnya apa, begitu ya Dok ya. Nah, sebelum jauh ke sana, saya penasaran nih, dari sekian banyak permasalahan kesehatan kejiwaan ya, akhir-akhir ini kenapa cemas dan overthinking ini banyak sekali, dan mungkin pasien dokter mungkin juga banyak juga ya Dok, apa kemudian menjadi penyebab Dok? Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi ketika sebenarnya gangguan cemas itu sudah lama ada, nah penyebabnya ada banyak faktor begitu, tetapi memang setelah pandemi gitu, angka kejadiannya meningkat. Nah, kemudian ada fenomena media sosial di mana bahasan overthinking ini kemudian mengemuka, sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, loh, kok saya jadi kepikiran sesuatu begitu.
wah jangan-jangan saya overthinking, jangan-jangan ini memang sudah masuk ke cemas begitu. Nah padahal bisa jadi baru memikirkan sesuatu, belum sampai ke gangguan cemas, tapi karena ada kecenderungan informasi banyak yang beredar, sehingga kemudian seringkali berpikir, wah ini memang sepertinya sudah sangat mengganggu begitu. Nah tapi di luar fenomena media sosial memang tadi kejadiannya meningkat seiring pandemi ini. Yang pertama tentu saja ada kecemasan orang-orang terkait kondisi kesehatan, kemudian ada kondisi yang tidak pasti, karena pada awalnya cemas itu sendiri memang didukung oleh situasi yang tidak bisa kita prediksi begitu. Nah jadi kalau misalnya kita belum tahu kira-kira hasilnya apa kedepannya akan kita dapat sesuatu seperti apa begitu, kalau sulit kita memprediksi, kecenderungannya memang akan cemas begitu. Nah tapi akhir-akhir ini menjadi lebih berlebihan karena ada situasi pandemi, ekonomi juga tidak menentu begitu, orang khawatir tertular dan sebagainya. Awalnya memang karena COVID ini, kemudian akhirnya diperparah begitu. Oke, dan rasa kecemasan ini tentu saja masing-masing pribadi memiliki cara untuk mengatasi itu semua ya dok. Betul, ya ada yang kemudian memendam sendiri, menyendiri, mencari hiburan, tapi ada kemudian bukti yang dokter sampaikan tadi, datang ke psikiater dok, datang ke Anda gitu dok. Artinya ada beberapa orang atau kelompok masyarakat yang memang sudah dalam posisi yang tidak bisa menghandle perasaan cemas itu sendiri. Apa yang kemudian faktor-faktor risiko atau faktor yang pendorong seseorang, saya sudah tidak betah lagi dengan kondisi kecemasan ini dan sadar ini sesuatu hal yang tidak bisa dibiarkan begitu. Oke, kalau misalnya kemudian datang ke profesional untuk dibantu, itu sebenarnya justru adalah sesuatu yang positif, Mas. Karena pada saat itu berarti dia menyadari, wah ini saya memang butuh bantuan, ini sudah mengganggu aktivitas saya sehari-hari, bahkan misalkan mengganggu konsentrasi, sulit beraktivitas, atau misalnya menimbulkan keluhan fisik yang sering berdebar-debar misalkan, kemudian sering pusing begitu. Nah kalau kemudian datang ke psikolog atau ke psikiater, itu justru artinya memahami bahwa memang butuh bantuan. Nah tapi pada saat di awal itu biasanya kecenderungannya, oh ini mungkin datang ke teman dulu, atau misalkan bikin status dulu, cerita ke media sosial misalkan. Nah tapi sebenarnya kita mencoba untuk mengatasi sendiri dulu, dan harapannya dengan support system yang kita punya, nah ini mudah-mudahan tidak sampai jatuh ke cemas begitu. Oh, jadi tahapannya overthinking baru masuk ke cemas begitu dulu. Jadi sebenarnya kalau overthinking ini kan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Tapi pada dasarnya cemas itu adalah suatu yang respon yang normal ketika kita menghadapi situasi yang tidak pasti tadi. Nah, jadi kalau misalnya nih ketika kita pada saat sekolah dulu mau ujian, kita pasti akan cemas nih bawaannya, perut nggak karuan, agak mual gitu kan, pengen buang air kecil misalnya. Nah itu kondisi cemas yang normal. Oh, kondisi normal. Nah betul, tetapi kalau misalnya situasi ujiannya sudah berlalu, tapi kok terus-terusan masih berasa seperti itu, masih berasa ada keluhan fisik, masih sering merasa cemas, nah itu yang kemudian perlu kita waspadai kalau sampai mengganggu aktivitas, sampai kemudian mengganggu pikiran kita, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain begitu, Mas. Nah, dok, apakah ada seseorang atau calon pasien yang ketika mereka merasa cemas, dia tahu penyebabnya, atau memang kadang-kadang kecemasan itu terjadi karena memikirkan sesuatu di bawah sadar yang dia sendiri tidak bisa membreakdown. Ini saya sedang memikirkan apa, tapi tiba-tiba cemas aja terus-menerus. Apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa dua-duanya. Jadi awal-awalnya biasanya pencetusnya itu adalah sesuatu yang kita ketahui. Misalkan ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan keluarga, kemudian tadi ada permasalahan akademik misalkan. Nah, tapi ketika kemudian ini belum bisa teratasi, maka kemudian ini menjadi bahan pikiran terus-menerus, sehingga kemudian masuk ke alam bawah sadar. Kadang-kadang banyak yang ditanya, saya sebenarnya udah nggak mikirin ini gitu. Saya pengennya ya udahlah, ini akhirnya saya anggap misalkan sudah selesai, tapi karena masih terbawa masalahnya belum selesai juga, akhirnya kemudian mewujud dalam tadi kondisi sering was-was, berdebar-debar, kemudian kadang-kadang ada periode di mana nafasnya terasa sulit misalkan, kemudian akhirnya jadi susah konsentrasi begitu, sehingga kemudian mengganggu, jadi
aktivitas sehari-hari. Lalu kemudian bahayanya apa, Dok, ketika seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan, ketika dibiarkan begitu saja sambil berlarut, apakah membahayakan? Nah, yang paling membahayakan adalah ini mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Mm-hmm. Nah, apakah kita tadi misalkan sebagai mahasiswa, ini jadi untuk duduk diam di bangku kuliah, mendengarkan itu nggak bisa karena pikirannya kemana-mana, was-was banget. Okay. Jadi nggak tenang. Okay. Kalau misalnya kemudian dia seorang karyawan, akhirnya nggak bisa fokus untuk mengerjakan pekerjaannya, jadi nggak selesai-selesai karena was-was. Dan salah satu yang keluhan sangat mengganggu paling sering adalah sulit tidur. Kalau misalnya karena kita was-was kemudian sulit tidur, bayangkan kalau kita sulit tidurnya hanya 1-2 hari mungkin masih bisa mengkompensasi ya. Tapi kalau sulit tidurnya berkepanjangan, akhirnya kita jadi mudah sakit, terus jadi susah untuk berpikir, sehingga akhirnya merembet kemana-mana, mengganggu keseluruhan aktivitas kita. Jadi begitu. Kondisi tubuh secara fisik bisa terganggu juga. Betul. Jadi sama halnya ketika salah satu device komputer, misalnya software yang bermasalah, ketika sesuatu itu terjadi terus-menerus, ternyata berpengaruh juga dengan hardware. Begitu juga dengan manusia. Betul. Begitu. Secara betul. Kejiwaan jika terus-menerus dibiarkan akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan. Nah, lalu dok, dari sekian banyak pasien yang datang ke dokter, apakah juga sudah sampai menyentuh di level itu, artinya seseorang yang sudah kemudian terganggu kesehatannya, sulit tidur dalam beberapa waktu yang lama? Biasanya begitu. Jadi ketika datang ke psikiater, biasanya memang membutuhkan bantuan obat karena tadi sampai sulit tidur, sulit untuk berpikir, biasanya sampai kemudian saya kok sering kali sesak nafas ya dok, misalnya begitu. Nah, jadi itu yang kemudian perlu kita bantu, karena tadi seperti yang disampaikan, ketika ada gangguan di pikiran kita, itu juga bisa mempengaruhi emosi, mempengaruhi fisik, karena ternyata memang saling berkaitan begitu. Oke, menarik sekali ini. Anda pemirsa, sekali lagi kami tunggu bagi Anda ingin bergabung bercerita bersama dengan Dokter Lia, termasuk juga seperti apa cara mengatasi kecemasan Anda yang barangkali berlebihan. Kami tunggu di line telepon 02745880800. Tapi kita break dulu ya dokter, nanti kita lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di Jogja Sehat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Jogja Sehat, masih juga bersama dengan Dr. Lia. Kita membahas mengenai kecemasan dan overthinking. Anda yang ingin bergabung, kami persilakan di 02745880800. Dok, selain overthinking dan perasaan cemas, juga di media sosial ini lagi ramai nih, insecure ini rasanya, insecure. Nah, apakah juga insecure ini termasuk dalam ranah kecemasan atau seperti apa? Kalau dibilang apakah termasuk kecemasan atau tidak, ini sebenarnya belum tentu semua yang insecure itu pasti jadi gangguan cemas begitu. Okay. Nah, jadi kembali lagi ke apa yang kita pikirkan. Kalau kemudian perasaan insecure itu kemudian akhirnya mengganggu, merembet kemana-mana, kemudian membuat kita selalu berpikir negatif, was-was terhadap sesuatu, iya bisa. Tapi kalau kemudian insecure-nya itu kemudian bisa diatasi, akhirnya tidak menjadi gangguan cemas. Jadi ini kembali sesuai dengan individunya sebenarnya. Oke, lalu apa yang kemudian membedakan tingkat keparahan seseorang ketika mereka overthinking kemudian cemas? Apakah cara seseorang dalam mengatasi masalah? Kita tahu bahwa kadang-kadang juga tadi dokter menyampaikan pasien yang datang ke dokter itu beragam usianya. Ada yang kemudian dewasa, ada yang juga masih remaja barangkali gitu, dengan background permasalahan berbeda, tetapi sama-sama merasa cemas. Dan cara untuk mengatasi masalah tentu saja berbeda-beda. Betul. Begitu. Apa kemudian yang terjadi? Yang mempengaruhi sebenarnya ada dua, jadi faktor internal dan faktor eksternal. Kalau misalnya faktor internal itu adalah cara kita menyikapi masalah tadi. Masalah itu bisa sama, jadi saya sama Mas Akbar bisa sama-sama punya masalah, gak punya uang misalkan, tapi kemudian saya sendiri kemudian akhirnya jadi kepikiran banget, sementara orang lain mungkin tidak segitunya misalkan. Nah, kemudian ada juga yang bagaimana pola asuh kita selama ini. Kalau kecenderungan orang di sekitar kita itu cemas, kita dididik dengan gaya pengasuhan yang cenderung otoriter, kemudian ibu misalnya pencemas, itu juga mempengaruhi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor eksternal, lingkungan dan support system kita. Kalau kemudian support system kita baik, misalkan ada teman yang bisa diajak bercerita, kemudian di sekitar kita juga punya faktor-faktor yang mendukung, itu
itu menjadi faktor yang melindungi, faktor protektif gitu ya. Termasuk salah satunya adalah seberat apa stres yang kita alami. Jadi misalkan kalau stresornya itu ada keluarga yang sakit, ada yang kemudian misalkan ditinggal pasangan hidup, itu maka level stresnya akan besar begitu. Nah, jadi semakin berat tingkat stresnya, maka akan semakin rentan dia untuk mengalami gangguan. Tetapi kemudian kalau dia punya faktor protektif tadi, maka itu akan menjadi pelindung begitu, supaya tidak terjadi begitu. Oke, ada beberapa kalangan, mungkin juga di beberapa pemberitaan disampaikan kalangan muda begitu, ketika merasa kecemasan yang berlebihan dengan permasalahan. Mungkin generasi muda atau kalangan remaja itu permasalahannya apa ya, misalnya ya asmara mungkin, hingga kemudian sampai pada level mengakhir hidup begitu. Nah, apa yang kemudian kita perlukan, tadi dokter mengatakan support system, artinya ini sesuatu gangguan kesehatan secara apa ya, secara psikis seseorang yang tidak terlihat begitu. Nah, dewasa ini apakah support system termasuk keluarga, apakah orang tua juga sudah semakin sadar bahwa kondisi seseorang atau kondisi anak ketika dia mungkin menunjukkan gejala kecemasan itu sudah lebih aware. Artinya ketika sesuatu gangguan itu tidak nampak dengan yang nampak, ini kan tentu saja penanganannya berbeda. Atau mungkin juga singkatnya beberapa orang tua menganggap kecemasan itu sesuatu hal yang sepele begitu. Seperti apa kondisinya, Dok, saat ini? Betul, sebenarnya sudah semakin banyak orang yang aware, sudah karena ada di media sosial, kemudian misalkan ada public figure yang kemudian menyampaikan bahwa mereka mengalami gangguan mental begitu ya. Tetapi sayangnya masih ada stigma. Dalam arti ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tabu, ini sulit untuk disembuhkan, atau kemudian dianggap misalnya, oh ini kena gangguan mental karena kurang religius misalkan. Nah, jadi anggapan-anggapan atau stigma-stigma itu mempengaruhi, sehingga ketika orang ada mengalami keluhan kecemasan tadi, kadang-kadang masih ada keraguan untuk mencari pertolongan. Nah, padahal kalau di antara sekitar kita, apakah misalkan di antara keluarga kita, di antara kerabat, sahabat, ada yang kemudian kita berpikir, wah ini kayaknya kok orangnya jadi cemas banget, was-was, sering muncul keluhan fisik, jadi sulit beraktivitas, mengganggu fungsinya sehari-hari, berarti butuh untuk ditolong. Nah, maka kita yang mengenal itu bisa memberikan pertolongan dengan cara mendukung, bertanya apa yang kira-kira bisa dibantu, memberikan waktu untuk mendengar, dan kalau kemudian kita merasa, wah ini sama sekali kita tidak bisa untuk memberikan pertolongan dalam arti butuh untuk dibantu profesional, maka kemudian kita bisa arahkan untuk dibantu ke misalkan kalau sekarang di puskesmas ada psikolog begitu, kemudian kalau psikiater maka di rumah sakit. Nah, dari sana kita bisa sampaikan kepada mereka, bisa menceritakan keluhannya begitu, dan ini kalau memang diperlukan obat, kita bisa berikan obat untuk kita observasi apa keluhannya, sehingga kemudian perlahan mereka akan membaik begitu. Oke, lalu tanda-tanda seperti apa ketika kita mengetahui seseorang, teman ataupun orang di sekitar kita mengalami gangguan kecemasan, sehingga ketika seseorang mengalami cemas kadang-kadang juga ingin memendam sendiri tanpa harus ditolong, dan sebagai orang terdekat support system kita harus lebih peka terhadap itu semua agar bisa tertolong begitu. Seperti apa yang bisa kita lihat secara fisik ketika seseorang mengalami kecemasan? Baik, kalau misalnya secara fisik itu sebenarnya tidak terlalu terlihat begitu ya, tapi yang paling dominan adalah bagaimana ketika diajak komunikasi, kemudian dalam interaksi sehari-hari, yang menjadi pokok utama dari pembicaraannya itulah itu kekhawatiran yang berlebihan. Jadi misalkan dia sering was-was, dia sering merasa tadi khawatir, awalnya tadi kepikiran jangan-jangan keluargaku kena COVID, tapi setelah ini berlalu kok masih terus kepikiran. Nah, kemudian akhirnya dada kok sering berdebar-debar, ada keluhan fisik, kemudian sering gemetar, keringat dingin, kemudian misalkan sering pusing, akhirnya yang tadi keluhan fisik ini sekilas mungkin
ringan saja, tapi ini terus-menerus dialami sehingga kemudian akhirnya jadi mengganggu untuk aktivitasnya. Kemudian akhirnya karena terus-menerus pikirannya didominasi oleh kecemasan, jadi sulit konsentrasi, mengganggu tidur tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada di kerabat kita ini kok kelihatan cemas banget, kemudian akhirnya muncul keluhan fisik termasuk sulit tidur, maka pada saat itu kita mulai mempertimbangkan untuk ini perlu dibantu oleh profesional. Oke. Gitu. Ada juga gini dok, kadang-kadang kasusnya overthinking itu muncul ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan entah apapun itu, kemudian yang bikin overthinking adalah mencari jawaban dari internet, bukan dari profesional atau datang ke dokter begitu. Dan sebetulnya apa yang kita cari di internet itu belum tentu 100% betul, karena juga gejalanya berbeda, kondisinya berbeda, meskipun yang dirasakan hampir sama. Nah, seperti apa sebetulnya kita harus bijak dalam berinternet agar tidak overthinking begitu? Betul, ya? Betul. Nah, jadi kita perlu punya batasan, karena awalnya kita sebenarnya mencari informasi ke media sosial itu adalah karena ingin tahu. Okay. Ingin tahu, kemudian kita berpikir bahwa ini pengobatannya gimana ya? Ini apakah bisa saya obati sendiri begitu? Tapi ketika kemudian, wah benar nih, wah jangan-jangan nih. Jangan-jangan. Nah, ketika kemudian jangan-jangan itu berlangsung terus-menerus, itu justru malah bisa menggiring kita kepada kecemasan tadi. Okay. Nah, maka kita perlu melihat bahwa nggak boleh yang namanya mendiagnosis sendiri atau self-diagnose. Menghakimi diri sendiri ya? Self-diagnose itu hanya bisa dilakukan oleh dokter. Oh, okay. Walaupun kemudian ada informasi di situs-situs yang berkaitan tentang kesehatan, tapi di situ ada daftar gejala misalkan, daftar keluhan, belum tentu kita punya semuanya. Kita juga belum tahu kita seberat apa. Nah, kalau di situ kan informasinya jelas tanpa filter. Nah, kemudian kita nggak bisa, wah ini cocok, ini kayaknya semuanya ada di saya gitu. Berarti saya gangguan cemas nih, wah berarti saya depresi nih. Nah, terus kemudian karena kita melihat daftar gejalanya cocok, lalu kemudian kita akhirnya mendiagnosis. Nah, itu tidak bisa seperti itu, karena kita perlu diperiksa oleh orang lain, begitu ya. Dalam hal ini adalah oleh dokter, atau kemudian kalau untuk gangguan mental, psikolog juga bisa mendiagnosis. Maka nanti akan dilihat nih, yang mana yang betul-betul menjadi keluhan, yang mana yang betul-betul dialami. Nah, kemudian akan dilihat seberat apa, begitu ya. Lalu pemicunya apa, begitu mas. Karena seringkali tidak disadari. Tadi, jadi awalnya okay, mungkin memang ada masalah, tapi karena dipendam, waktu pertama itu biasanya ketika ketemu dengan dokter, saya sebenarnya gak ada pikiran apa-apa, begitu. Nah, nanti kemudian akhirnya digali, enggak, saya sebenarnya masalahnya udah selesai, tapi ternyata ada akar masalah yang masih terpendam tadi. Dan salah satunya kalau misalnya kemudian ada keluhan atau penyakit fisik, itu juga bisa datang berbarengan, itu juga bisa. Jadi misalkan ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh, misalkan. Okay. Nah, karena kemudian kondisinya belum membaik, akhirnya jadi dipikirkan terus-menerus, itu juga bisa. Lalu scanning atau pemeriksaan seperti apa ketika seseorang datang ke dokter spesialis begitu tadi dokter sempat mengatakan ada sesuatu yang ditanyakan dokter terkait permasalahan apa yang dialami begitu, lalu kemudian proses penyembuhan atau scanningnya seperti apa kepada pasien? Baik, nah jadi kalau misalnya datang ke psikolog atau psikiater itu kita akan melakukan proses wawancara. Nah, psikiater akan melakukan wawancara yang namanya wawancara psikiatri. Jadi untuk melihat ini pemeriksaan yang dilakukan ini sebenarnya apa yang dialami, apa yang dikeluhkan. Nah, nanti dari sini bisa terlihat sebenarnya misalkan kecemasannya seperti apa begitu. Nah, kemudian ada instrumen-instrumen juga yang bisa digunakan untuk membantu untuk menentukan tingkat kecemasan masalahnya sebesar apa begitu. Nah, nanti baru akan dilihat ini obat apa saja yang perlu diberikan, misalkan sesuai dengan keluhannya tadi, berat ringannya, termasuk misalkan keluhan fisiknya seberat apa. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ada sulit tidur yang sangat mengganggu, nah kita akan lihat apakah dengan beberapa intervensi itu cukup atau memang perlu diberikan obat. Nah, nanti dari obat tadi akan dievaluasi secara berkala, apakah 2 minggu atau 1 bulan, sehingga kemudian kita akan
mengobservasi ini kecemasannya sudah mulai bisa dikelola atau belum, begitu. Baik, terima kasih Dokter Lia. Ini banyak sekali pertanyaan yang belum saya sampaikan, tetapi nampaknya waktunya sudah tidak mencukupi. 30 menit tidak terasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat kepada pemirsa yang saat ini mengalami kecemasan, dan tentu kita bisa menjadi support system yang baik kepada mereka yang mengalami kecemasan. Baik, terima kasih sekali Dokter Baik Rohaslia Radiana MSc SPKJ Psikiater dan dokter dosen Fakultas Kedokteran UI. Terima kasih, Dok. Dan obrolan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Jogja Sehat edisi hari ini. Saya Hendri Saputra, sampai jumpa.